Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman family Laslas. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Isma. Dan saya juga bareng dengan Mas Kameramen. Ini malam ini sehat Mas? Alhamdulillah sedikit sehat Mbak. Sedikit sehat? Iya, agak enak badan sih Mbak. Oh, agak kurang enak badan ya. Banyakin minum vitamin ya Mas ya? Iya Mbak. Lebih jaga kondisi kesehatan. Dan buat teman-teman juga harus jaga kesehatannya juga. Dan semoga kalian sehat selalu. Amin. Amin. Astagfirullahaladzim. Mas, ini kok anginnya kencang banget ya, Mas, ya? Iya, Mbak. Tiba-tiba anginnya kencang banget. Tuh, teman-teman, lihat tuh. Lohnya. Astagfirullahaladzim. Sini agak serem ya, Mbak. Iya, Mas. Emang benar katamu, Mas? Emang ini tempatnya kayak serem banget ya, Mas, ya? Terus, Mbak, disuruh kesini ada keluhan apa, Mbak? Iya, jadi warga itu mengeluh karena di sini... Warga itu yang beraktivitas di daerah ini, dia itu melihat seperti manusia berdasi, tapi bukan manusia, Mas. Hah? Maksudnya manusia berdasi bukan manusia? Ya, saya juga bingung, Mas. Mungkin dia itu politikus kali, Mbak. Kalau itu saya nggak tahu, Mas. Yang jelas katanya itu, dia itu mirip sekali kayak kita, Mas. Kayak manusia. Dan dia itu berdasi. Itu kata warga, Mas, teman-teman. Orang berdasi di... hutang-hutang kayak gini gak mungkin kan ya Mas ya, perkebunan ya gak iya. Mungkin lah, mungkin dia orang gila kali Mbak. Orang gila? Iya, mungkin orang gila yang pengen jadi manajer tapi gagal-gagal terus ya gitu loh. Iya, gila. Tapi kalau kayak gitu kan, kalau orang gila kan pakaiannya harusnya udah gak rapi dong Mas, udah kotor-kotor. Iya juga sih ya Mbak. Iya, tapi dia itu masih rapih Mas. Astagfirullahaladzim. Apa Mbak? Gak tahu Mas. Assalamualaikum. Biarin aja Mas, atau jangan-jangan udah mulai ada yang ini ya Mas ya, mulai ada yang berinteraksi kesini teman-teman. Ya udah Mas, kita langsung berdoa aja ya Mas ya. Dan teman-teman, ini saya penelusuran sama Mas Kameramen, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan saya bisa membantu warga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ini makin kesini makin dingin Mas. Kita langsung aja ya Mas ya. Mbak, bentar Mbak, itu belakang Mbak Isma kayaknya ada sesuatu deh Mbak. Ada apa Mas? Tadi kayak ada orang. Ada orang? Uh-huh. Jangan-jangan manusia yang berdasi itu, tapi bukan manusia. Mungkin Mbak. Astagfirullahaladzim. Kalau gitu kita kesana aja Mas, tadi arahnya kemana waktu Masnya lihat? Itu ke, dari situ jalan ke sana Mas. Dari sini jalan ke sana dong Mbak. Langsung ke sana. Kita ambil jalan pintas Mas. Ayo langsung aja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Udah siap kan Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Selalu siap Mbak. Astagfirullahaladzim. Apa-apa Mas? Ini kita lewat mana Mas? Sini? Iya, gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Punten. Assalamualaikum. Tadi kesini Mas? Masnya pernah pernah dengar nggak sih ada manusia berdasi tapi bukan manusia? Pernah lihat? Enggak sih, Mbak. Enggak. Mbak Isma pernah lihat? Belum, Mas. Hantu berdasi pernah lihat, Mas, ya? Kalau hantu berdasi itu kan kebanyakan hantu-hantu Amerika, Mbak. Iya ya, Mas, ya. Tapi kan ini kita bukan di sana ya. Ini kita masih di Jawa, iya. Teman-teman. Kalau di Jawa kan biasanya pocong, kunti lah, itu. Iya, paling itu ya yang biasa kita temuin ya, Mas, ya. Makanya ini tuh aneh banget, teman-teman. Waktu warga bilang, saya juga... Emang iya, saya mikir-mikir loh. Makanya saya kesini aja, berhubung saya juga penasaran. Saya juga perlu bantuin warga juga. Makanya, kita kesini, Mas. Yuk lanjut lagi, Mas. Assalamualaikum. Ini beneran tadi yang arahnya kesini, Mas. Bisma nggak lihat tadi apa? Enggak, Mas. Saya nggak lihat sama sekali, teman-teman. Malah, Masnya ini yang paham. Mbak, ini ada depan ya? Kenapa, Mas? Rumah kecil itu? Iya. Iya, Mas. Mungkin ini milik warga ya? Coba kita ke sana, Mas. Kita tengok. Boleh aja, Mbak. Ayo. Hati-hati, banyak daun.
Assalamualaikum. Aduh. Tapi nggak ada orangnya apa ya, Mas ya? Itu kelihatannya kan bagus, siapa tahu ada yang nginep gitu di sini, Mas. Mungkin, Mbak. Emang? Tapi harus hati-hati juga sih, Mbak. Iya, Mas. Mas coba ke sini, Mas, deket. Itu apa, Mas? Itu hitam apa sih, Mas? Enggak kelihatan di kamera. Coba saya zoom ya, Mbak. Boleh itu di sebelah. Duduk kayaknya tuh, Mas. Lihat, Mas. Ya jelas, Mbak. Gelap, Mbak. Tapi kelihatan ya itu di samping. Tuh. Kalau mata saya agak sedikit minus sih, Mbak. Jadi enggak kelihatan, Mbak. Ya udah kita deketin aja. Tapi itu kayak manusia deh, Mas. Oh iya, Mbak. Udah deketin, Mbak. Jelas, Mbak. Nah. Assalamualaikum. Punten, Pak. Mas. Itu emang kayak orang, Mas. Oh iya. Ya gak sih, Mas? Tuh, teman-teman lihat. Itu tuh, duduk. Tapi gak menghadap ke sini, teman-teman. Bersandar ya, Mbak? Iya, dia tuh nyandar. Hitam-hitam semua lagi, Mbak. Itu apa, Mbak? Gak tahu, Mas. Setan kah? Jangan-jangan manusia, Mas. Tapi kenapa dia gak jawab ya, Mas, ya? Gak tahu, Mbak. Apa kita kurang keras? Deketin, Mas. Boleh sih, Mbak. Assalamualaikum. Coba Masnya ucapin salam juga, Mas. Assalamualaikum. Tuh. Atuh. Udah lang. Assalamualaikum, Pak. Ini manusia, Mas. Tuh, rambutnya panjang. Oh iya. Tuh kan. Kita lewat sana, kah? Boleh, ya. Tuh, tadi aku melihat sesuatu di sana, Mbak. Yang benar, Mas. Iya, Mbak. Serius, lihat apa, Mas? Jangan-jangan di sana juga ada sosok lagi, Mas. Mungkin, Mbak. Kan di sana cahaya loh, Mbak. Serius? Lewat iya, Mbak. Di sebelah sini, Mbak. Ada cahaya tadi. Masih? Tapi sekarang udah gak ada, Mbak. Beneran, Mas? Iya, Mbak. Udah, Mas. Kita fokus ke sini aja, Mas. Iya, Mbak. Assalamualaikum, Pak. Mas, aduh, saya panggil apa ini, Mas? Diem terus, Mas. Mungkin Akang. Akang? Akang gendang? Boleh. Saya nggak ngeliat mukanya sih, Mbak. Kesini, Mas. Tuh, Mas. Cahayanya lagi, Mas. Tuh kelihatan, Mas. Astagfirullahaladzim. Dia kayak manusia, Mas. Kesitu, Mas. Oh iya. Bukan kayak manusia, Mbak. Emang manusia? Udah persis banget manusia, Mbak. Iya. Aduh, aku jadi merinding, Mas. Lihat deh, Mbak. Ada sepatunya. Oh, sorry. Tangannya, Mbak. Aloh, berhitam. Kukunya panjang banget, teman-teman. Assalamualaikum, Mas. Ini kamu yang menempati tempat ini? Orang gila kali, Mbak. Halo. Assalamualaikum. Lo kok nggak jawab-jawab ya, Mas ya? Ini kamu yang tinggal di rumah ini, kamu warga di sini juga? Atau gimana? Kenapa kamu diem terus? Kamu nggak bisa ngomong? Astagfirullahaladzim. Dekatin ya, Mas ya? Boleh, Mbak. Tapi hati-hati lo, Mbak. Jangan terlalu dekat, Mbak. Mas, astagfirullahaladzim. Takutnya terjadi sesuatu. Astagfirullahaladzim. Mas, saya. Halo, Bapak. Mas, ini manusia yang berdiri, Mas. 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 Mas, kenapa, Bapak? Allah, Bapak. Aduh. Mas. Hati-hati, Mbak. Mas. Aduh. Allah Akbar, Mas. Astagfirullahaladzim. Mas. Gak bisa, Mas. Astagfirullahaladzim. Mbak itu setan kan? Masa gak bisa, Mbak? Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Mas, kalau saya gerak makin sakit, Mas. Astagfirullahaladzim. Mas. Banting saya, Mas. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Mas. Woi. Lepasin. Astagfirullahaladzim. 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 Mbak. Mbak. Mbak.
Nantang kamu ya. Baik, Pak. Saya doain makan nasi berkapok kau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina adzabannar. Anginnya kenceng banget. Mbak. Pergi kau. Baik, Pak. 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 Ini sosok apa sih kok dipukul sudah? Pergi kau. Ya, Mas, Mak. Bangun, Mak. Astaga. Wih. Mbak. Hei. Kamu nantang saya. Yeah.